Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Norazila binti Osman ingin membentangkan kajian yang bertajuk Kesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen Pengukuran Standard dan Amalan Sekolah Amanah di Malaysia. Latar belakang kajian. Program Sekolah Amanah adalah program transformasi pendidikan peringkat kebangsaan yang bertujuan untuk menggalakkan penglibatan sektor swasta dalam usaha melonjak kualiti pendidikan negara menerusi anjakan ke-9 PPPM 2013-2025. Matlamat program ini ialah penambahbaikan sistem pengurusan sekolah, kaedah penyampaian pendidikan serta persekitaran ruang pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Terdapat 4 standard yang menjadi kerangka program ini yang dikenali sebagai SASA. Namun begitu, sejauh manakah keberkesanan program Sekolah Amanah ini? Justru itu, kajian ini dijalankan untuk membangunkan instrumen pengukuran standard dan amalan sekolah amanah bagi menguji keberkesanan program sekolah amanah ini. Tujuan dan objektif kajian. Tujuan kajian adalah untuk membangunkan dan menentukan kesahan serta kebolehpercayaan instrumen pengukuran standard dan amalan sekolah amanah. Objektif kajian yang pertama, menentukan kesesuaian item dengan 4 konstruk SASA melalui kesahan pakar. Objektif kedua, menentukan nilai kebolehpercayaan instrumen melalui analisis pekali Kronbach alfa dan analisis faktor. Tinjauan literatur. Berikut adalah kajian yang dijalankan tentang standard dan amalan pendidikan di dalam dan di luar negara. Metodologi kajian. Kajian ini menggunakan reka bentuk kuantitatif dengan kaedah kajian tinjauan di mana pensampelan diperolehi daripada populasi. Data dikumpul melalui soal selidik dan maklumat yang diperolehi adalah dalam bentuk persepsi. Kerangka pensampelan. Populasi kajian ini adalah guru-guru sekolah amanah kohort 2016. Sampel kajian adalah 100 orang sebagaimana yang dicadangkan oleh HEC 2010. Sementara itu, kaedah pensampelan yang digunakan adalah rawak bertujuan atau purposive sampling bagi memudahkan penyelidik untuk memilih sampel kajian yang memiliki kriteria yang telah ditetapkan. Prosedur kajian. Kajian ini dijalankan dalam 3 fasa. Dalam fasa 1, kesan muka dijalankan di mana instrumen kajian disemak oleh pensyarah bahasa Melayu dan guru bahasa Inggeris dari aspek bahasa. Dalam fasa kedua, kesahan kandungan dilaksanakan di mana instrumen kajian diberi kepada 6 orang pakar untuk dinilai. Setelah dinilai, instrumen tersebut ditambah baik dan seterusnya analisis kesahan kandungan setiap item dilakukan dengan menggunakan kaedah Content Validity Index. Setelah itu, kajian pun dilaksanakan. Setelah selesai menjalankan kajian, data dikumpul dan dianalisis di mana ujian kebolehpercayaan Kronbach alfa dijalankan. Setelah itu, analisis faktor dilaksanakan. Berikut adalah profil 6 orang pakar yang terlibat dalam proses kesahan kandungan yang mana kesemuanya memiliki lebih dari 5 tahun pengalaman dan kepakaran dalam bidang yang dikaji. Dapatan analisis kesahan item CVI.
Berdasarkan skor yang diberi oleh 6 orang pakar tadi, analisis kesahan item CVI dijalankan. Berikut adalah dapatan analisis sebagai item nombor 1 hingga 25. Seterusnya ialah dapatan analisis sebagai item nombor 26 hingga 44. Daripada pengiraan yang telah dijalankan, didapati hampir keseluruhan item memperolehi nilai ICVI di antara 0.83 sehingga 1. Menurut Polit, Bat dan Owen 2007, nilai 0.83 ke atas menunjukkan item itu berada pada tahap cemerlang. Walau bagaimanapun, terdapat satu item iaitu item nombor 29 yang memperolehi skor 0.67. Menurut Polit, Bat dan Owen, item yang memperolehi skor 0.67 ke atas masih boleh diterima. Oleh itu, item ini dikekalkan dengan sedikit penambahbaikan dibuat agar selari dengan konteks komponen yang diukur. Daripada pengiraan yang dibuat, didapati nilai SCVI bagi kesemua item soal selidik adalah 0.90 yang menunjukkan nilai kesan kandungan item instrumen ini adalah pada tahap cemerlang. Berikut adalah bilangan item sebelum dan selepas penilaian pakar dibuat. Berikut adalah dapatan analisis kebolehpercayaan item Chromebook Alpha bagi semua komponen. Setiap komponen memperolehi nilai alpha melebihi 0.6 dan boleh diterima seperti mana yang disarankan oleh Sekaran dan Bugi 2016. Seterusnya, saya menggunakan analisis kesahan faktor atau EFA untuk menguji item-item berada dalam konstrak yang tepat. Dalam jadual ini, didapati nilai KMO adalah lebih besar daripada 0.5 iaitu 0.882 dan sesuai untuk analisis faktor. Manakala ujian Bartlett adalah signifikan pada 0.000 iaitu lebih kecil daripada 0.05. Seterusnya, ujian terhadap total variance explained menunjukkan terdapat 6 komponen mempunyai nilai eigen yang lebih besar daripada 1.0. Ini bermakna faktor yang mempunyai nilai eigen yang kurang daripada 1.0 akan disingkirkan daripada senarai faktor. 6 komponen teratas adalah faktor yang memberi sumbangan perubahan variance paling banyak mengikut tertib menurun. Ke-6 faktor tersebut menyumbang sebanyak 74.02%, sementara terdapat 26 komponen lain yang hanya menyumbang sebanyak 25.98% variance. Walau bagaimanapun, hanya 3 faktor yang disusun sebelah atas memberi sumbangan variance yang melebihi 5%, iaitu komponen 1, 48.127%, komponen 2, 8.385% dan komponen 3, 5.876%. Oleh itu, keseluruhan dapatan menunjukkan bahawa item-item bagi instrumen sasa boleh digunakan dalam kajian ini. Berdasarkan hasil ujian kesan pakar, ujian konsistensi dalaman dan analisis faktor, didapati bahawa instrumen pengukuran standard dan amalan sekolah amanah ini sesuai digunakan untuk mengukur tahap keberkesanan pelaksanaan sasa di sekolah amanah di seluruh Malaysia. Adalah diharapkan agar dapatan daripada kajian yang akan dijalankan nanti boleh digunakan untuk menambah baik program ini agar ianya mencapai matlamat yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih.